Ada apa nih ini Roy? Dia kemasukan juga. Aduh. Ya ampun, bajunya sampai robek-robek gini. Cabik-cabik. Nih tuh. Nih, lampu apa? Dong, tolong dong. Lagi-lagi coba lagi. Oke. Hei, astaga. Mas. Isan, jangan dekat-dekat, Isan. Isan, jangan dekat-dekat. Oke. Okay. Rey, kamu dekat gitu kuat sama baunya? Iya, saya memang ngasihin dia bau ya. Bau busuk. Oke. Okay. Terus saya juga ngeliat bola api loh. Bola api? Mungkin ini kiriman. Tunggu sebentar. Saya Isan, saya minta spiro warna merah. Saya ngelihat ada semacam makhluk halus. Coba deh. Rambutnya api gitu. Rambutnya api itu semua dan bentuknya bola api. Ini seperti kiriman santet yang Yasa kirim dikirim gitu. Yang dikirimin ke dia awalnya. Yang dikirimin okay. Ke dia. Jadi bola-bola api ini tuh membakar. Tapi ya untung loh satu hal. Dia nggak meninggal loh, gara-gara kiriman tersebut. Orang mah ya kalau dikirimin ya udahlah ya, maksudnya berdoa kepada yang di atas gitu, nggak usah ngebales sampai berguru. Tapi mungkin dia juga abis pilihannya gitu Roy, dia merasa nggak terima dikerjain seperti itu, betul mas ya saya? Iya betul. Jadi akhirnya melakukan hal yang salah juga, tapi akhirnya tobat dan bisa kesini dan minta diberesin semuanya ya mas ya? Iya sir. Baik. Wow. Aduh bau banget. Bau gak sih Isan? Iya makanya. Oke. Okay. Saya minta Roy? Kamu berdiri ya sir. Mas Isan pelan-pelan bisa berdiri? Berdiri di atas meja. Aduh bau banget. Hei, apaan tuh? Apa tuh? Ya, saya yakin mas, ini musuh saya mas. Apa sih? Musuh saya ini. Apa sih? Ada apa sih? Ada, Yasa. Mas Yasa, tiba-tiba begini nih kuda-kuda, kenapa nih mas? Saya yakin ini musuh saya mas. Hah? Musuh saya ini pasti. Musuhnya datang. Astagfirullahaladzim. Mas, woi, ya Allah. Awas tenang, hati-hati, tenang. Penonton, partisipan hati-hati. Apa Roy. Itu? Roy. Mas Yasa. Tenang. Oke, okay. Center dong, minta center dong. Ini partisipan nih yang di tribun nih. Ini ada apa nih ini Roy. Dia kemasukan juga. Aduh. Ya ampun bajunya sampai robek-robek gini. Cabik-cabik. Nih tuh. Nih, lampu apa? Dong, tolong dong. Lagi coba. Oke. Konslet. Jadi benerin bentar lampunya. Udah ini bawa keluar aja, bawa keluar. Ya ampun nih sampai parah begini. Kok tiba-tiba? Ini temennya ada enggak? Emang tadi begini enggak? Ini tiba-tiba begini. Tolong dibantu dibawa keluar aja deh Mas Yana. Iya. Teman-teman boleh bantu dong. Tolong dong bantuin dong, bantuin penonton, bantuin. Yang lain enggak apa-apa? Alhamdulillah. Ini justru kiriman dari musuh-musuhnya si Yasa nih. Oke, yang lain enggak apa partisipan? Enggak ada yang kenapa-kenapa lagi? Tenang ya, partisipan. Penonton? Tenang, pokoknya tenang. Teman-teman lighting gimana? Udah bisa bener belum? Hah? Siap. Belum. Tolong ini senternya pegang.
Oke. Tuh. Oke, udah bisa. Eh, Mas Yasanya mana nih? Tadi di atas sini loh. Tuh. Mana? He, astaga. Mas. Isan, jangan dekat-dekat, Isan. Isan, jangan dekat-dekat. Oke. Okay. Nah, kita harus bantu dia ya. Iya, saya tahu, tapi energi dia terlalu buruk buat kamu. Tuh. Aku takut dia melukai diri dia Roy, sendiri. Roy, lihat ada binatang-binatang, Roy, di sampingnya di situ, Roy. Itu cacing, apa lintah tuh, Roy? Lintah. Ih. Ini lintah. Lintah kan buat nyedot darah, Roy. Iya. Aduh, saya merinding, Roy. Tunggu. Jangan panik dulu. Ih, banyak banget tuh. Tenang, Isan. Bentar ya. Ini yang tadi jatuh apa ya di atas lingkaran karma ya? Hah? Kamera? Kamera apa? Astaga. Kamera atas ya ini berarti tadi. Astaga, hancur. Astaga. Biasa. Ini gimana nih? Kameranya hancur nih. Bisa. Wow. Roy. Ya. Yeah. Roy, hati-hati lintahnya mendekat ke kamu. Iya. Yeah. Saya minta singing bowl dong. Ada singing bowl. Bawa amis lah deh. Iya, Roy. Lintahnya mendekat ke kamu, hati-hati. Yeah. Ini kalau udah nempel ke kulit nih nggak bisa lepas. Karena dia akan menghisap darah kita, Roy. Iya, yeah, I know. Mana coba singing bowl-nya mana? Ya. Ini Roy. Perintahkan kamu pergi dari badan ini. Pergi. Bisa. Sepertinya ini kita nggak bisa selesaiin dalam studio ini. Kita harus selesaiin di outdoor. Di luar maksudnya? Ke lokasinya dia jualan atau ke lokasinya dia melakukan ilmu hitam atau gimana, Roy? Aku pengen lihat rumahnya. Oh gitu? Iya. Oke, ke tempat dia melakukan ilmu hitam ya, Roy ya? Iya. Oke. Bisa dibantu kita bawa dia keluar? Kita akan ke rumahnya dan saya juga tertarik ke rumah saingannya juga. Yuk kita angkat yuk. Mas Yasa. Mas Yasa. Mas pelan-pelan, Mas Yasa. Oke. Oke. Awas. Oke. Mas, kita... Oke. Bentar, ya.